kita larutkan lagi. Nah, dia akan timbul seperti ini ya. Nah, seperti ini, hitam lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya, hitam. Nah, ini kita cuci dengan air biasa, tidak hilang ya. Nah, sekarang kita cuci dengan rice mineral. Nah, Anda bisa lihat ya, larut hilang. Ya, dia larut hilang. Nah, ini yang menjadi alasan ketiga saya balik. Selamat pagi, perkenalkan saya Agus Sampar. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana cara saya menjaga kesehatan, apalagi dengan kondisi sekarang ini yang banyak isu mengenai penyakit-penyakit yang sangat berbahaya ya. Nah, ini penting sekali kita untuk menjaga kesehatan. Nah, saya setiap hari konsumsi NSTM, ini adalah trace mineral yang di dalamnya juga mengandung madu, kemudian juga mengandung garlic, juga mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Nah, sehingga memiliki fungsi yang banyak sekali. Nah, cara saya mengkonsumsinya juga sangat mudah sekali. Setiap hari saya hanya konsumsi kurang lebih 3-5 tetes. Nah, caranya seperti ini, kata itu kita tinggal tuangkan 3-5 tetes ya. 3, 4, 5 tetes kata itu ya. Nah, ini kita tuangkan 5 tetes, kemudian kita aduk dan kita minum. Semudah itu, dan ini berikan efek yang luar biasa karena mineral sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Nah, kenapa saya menggunakan NSTM? Alasan saya karena air minum yang setiap hari kita minum, nah ini bisa kita tes ya, setiap hari kita minum ini ada kadar mineralnya atau tidak, itu bisa kita tes. Nah, kita tes pakai lampu ya. Ternyata air yang kita minum ini tidak atau sedikit mineralnya ya, ada tapi sedikit, tidak mungkin tidak ada, pasti ada tapi sedikit, dan kadangkala ini tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh untuk menjaga kesehatan. Nah, coba sekarang kalau kita tetes air yang tadinya tidak atau kadar mineralnya sedikit ini, nah sekarang kita tetes 5 tetes seperti yang saya minum tadi. 1, 2, 3, 4, 5 5 tetes. Nah, selanjutnya kita aduk. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang air yang tadinya mineralnya sedikit, sekarang dengan ditambah NSTM mineralnya jadi tinggi, dan ini sangat penting sekali untuk kebutuhan tubuh kita. Ini alasan kedua kenapa saya meminum NSTM ini setiap hari. Nah, kemudian alasan berikutnya seperti ini, yang membuat saya semakin suka ya minum NSTM ini. Nah, ternyata NSTM ini bisa untuk melarutkan racun ya, atau kotoran-kotoran yang itu ada di dalam darah. Nah, ini saya gunakan obat luka ya, kita ambil. Nah, kita teteskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 tetes atau 10 tetes boleh, gak apa-apa. Nah, selanjutnya kita aduk ya. Nah, jadi warnanya jadi seperti ini. Warnanya jadi seperti ini. Nah, ini coba. Tambah, biar tambah kelihatan sini aja. Nah, selanjutnya coba kita tetesi dengan NSTM ini, 5 tetes saja. 1, 2, 3, 4, 5.
sekarang bisa dilihat reaksinya ya. Nah ini kalau kita aduk, semakin jernih, Pak Ibu. Ya, jadi semakin, semakin terlarut. Ya, semakin terlarut, semakin jernih. Nah, ini alasan kedua saya. Ya, kenapa saya konsumsi NSTM. Nah, kemudian alasan yang ketiga, ya, alasan yang ketiga. Nah, kita uji lagi. Ini alasan yang ketiga saya. Nah, kita sekarang ini selain dari udara, pencemaran air dan sebagainya, juga konsumsi kita ini nggak sadar. Kita konsumsi banyak makanan-makanan yang beracun, kayak sayuran, buah-buahan. Ini dunia pertanian kita kalau nggak pakai pestisida juga nggak bakalan panen. Nah, kemudian anak-anak juga suka konsumsi makanan instan dan lain sebagainya ya, yang itu berpengawet, pakai pewarna kimia dan lain sebagainya. Dan itu sudah terbukti sekali, sekarang ini kita jadi sangat rentan sekali, mudah sekali kena penyakit. Nah, ini akan terjadi percampuran seperti ini antara makanan instan dengan pencemaran-pencemaran ya yang terjadi. Nah, akan terjadi seperti ini. Nah, Anda bisa lihat. Nah, ini terjadi seperti ini. Ya, tercampur seperti ini. Jadi hitam ini, kelihatan. Jadi hitam. Nah, itu dicuci dengan air biasa. Nah, ini saya tuang air biasa ya, saya tuang air biasa. Misalkan kita cuci dengan air biasa yang kita minum setiap hari. Nah, Anda bisa lihat dia tidak larut lagi. Ya, dia tidak larut. Artinya di dalam tubuh dia akan tetap seperti ini. Nah, ini yang seringkali menimbulkan masalah. Bapak Ibu, darah jadi kotor, kemudian mengandung racun dan lain sebagainya, dia mengikat banyak sekali oksidan-oksidan ya. Nah, sehingga radikal bebas tumbuh dalam tubuh kita bisa menyebabkan kanker, diabetes, stroke dan sebagainya. Semua penyakit degeneratif akan muncul. Nah, sekarang coba kita cuci di larutan trace mineral ini ya. Nah, kita tambah trace mineralnya misalkan jadi 10 tetes ya untuk mencuci. Ini kita cuci. Nah, sekarang Anda bisa lihat begitu kita cuci di air trace mineral, nah, hilang, kelihatan kan? Hilang kan? Larut kan? Nah, jernih lagi kan? Nah, hilang Bapak Ibu ya. Coba kita uji lagi kalau kurang percaya. Nah, ini kita larutkan lagi. Nah, dia akan timbul seperti ini ya. Nah, seperti ini, hitam lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya, hitam. Nah, ini kita cuci dengan air biasa, tidak hilang ya. Nah, sekarang kita cuci dengan trace mineral. Nah, Anda bisa lihat ya, larut hilang. Ya, dia larut hilang. Nah, ini yang menjadi alasan ketiga saya, kenapa saya sangat suka dan selalu konsumsi ini setiap hari. Nah, ini coba kita tetesi lagi yang ini ya, yang ini kita tetesi. Nah, sekarang kita lihat yang sangat pekat tadi ya, pekat banget. Nah, ini kita lihat. Nah, ini juga. Ini yang menjadi alasan saya. Terus terang ini luar biasa dan ini sangat dahsyat sekali ya. Mineral ini sangat dibutuhkan sekali karena membantu 300 metabolisme di dalam tubuh kita. Ya, untuk tulang, untuk jantung, untuk mengendalikan diabetes, untuk lemak darah, ya untuk menguatkan otot, membersihkan darah dan lain sebagainya. Nah, ini
ini menjadi salah satu kunci kesehatan kita semuanya. Dan untuk satu keluarga, Bapak Ibu, untuk satu keluarga itu biasanya kita berikan di galon. Nah, ini di galon ini saya isikan 50 tetes. Jadi cara mengisinya sudah mudah. Kita tuang airnya. Ya, jadi kita ambil air dulu. Nah, kemudian kita masukkan fresh mineral ini ke dalam botol ya, 50 tetes. Ke dalam botol ini 50 tetes. Nah, kemudian kita ratakan. Nah, baru ini kita tuang ke galon. Nah, baru ini kita tuang ke galon. Jadi, di dalam galon ini akan jadi rata, ya. Nah, setiap hari anak saya, istri saya, orang tua saya setiap hari minum dari galon ini, secara otomatis dia juga mencegah berbagai macam penyakit ya, dan dia juga terus setiap hari meningkatkan daya tubuhnya. Dan alhamdulillah setelah kita konsumsi fresh mineral ini, alhamdulillah kita diberikan berkah oleh Tuhan. Alhamdulillah sepanjang tahun ini jarang banget ya, jarang banget ya, yang kena flu itu jarang banget, apalagi penyakit yang lainnya. Alhamdulillah keluarga kami sehat dengan fresh mineral ini. Nah, kalau Anda ingin sehat, coba fresh mineral ini untuk Anda sekeluarga Anda. Dan ini sangat murah karena ini harganya cuma Rp250.000, dan itu saya menganggapnya murah. Kenapa? Karena bisa untuk 5 orang keluarga saya, dan ketika saya gunakan di galon ini bisa untuk 4 bulan, ini baru habis. Jadi saya betul-betul sangat bersyukur pada perusahaan NASA yang sudah mengeluarkan produk ini, karena ini sangat menolong sekali dengan biaya yang sangat murah sekali. Anda bisa bayangkan 5 orang selama 4 bulan ya, hanya butuh biaya Rp250.000. Dan itu bagi saya sekeluarga saya bersyukur karena itu sangat ekonomis sekali. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pengalaman saya pribadi ini bisa membantu Anda semuanya untuk jadi sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.